Hai semuanya, ketemu lagi bersama Minka di Kuis Alkitab. Hari ini Minka punya kuis baru, kuis Alkitab tentang Rut. Rut adalah salah satu tokoh terkenal di Alkitab. Jadi, kalian pasti sudah gak asing sama tokoh satu ini. Yuk langsung kita mulai. Pertanyaan pertama, dari bangsa mana Rut berasal? Megiddo, Moab, Mesir, Midian. Moab. Siapa nama mertua perempuan Rut? Naomi, Bathsheba, Ribka, Deborah. Mertua perempuan Rut bernama Naomi. Sebelum kita lanjut, coba cari tombol subscribe, lalu klik. Sudah? Terima kasih atas dukungan kamu untuk kuis Alkitab. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa nama suami Rut saat ia masih tinggal di negerinya? Boaz, Kilion, Mahlon, Salmon. Nama suami Rut adalah Mahlon. Siapa nama saudara ipar perempuan Rut? Rahab, Delila, Hana, Orpa. Ia bernama Orpa. Dari kalimat berikut, manakah yang merupakan perkataan Rut? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Perkataan Rut adalah, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ke kota mana Rut pergi bersama ibu mertuanya? Nazaret, Kana, Bethlehem, Samaria. Kota itu adalah Bethlehem. Siapa nama suami Rut setelah suami pertamanya meninggal? Boaz, Kilion, Mahlon, Salmon. Nama suami Rut setelah suami pertamanya meninggal adalah Boaz. Siapa nama anak laki-laki Rut? Nathan, Isai, Obed, Kaleb. Anak itu bernama Obed. Dari suku Israel mana Boaz berasal? Efraim, Yehuda, Asyir, Ruben. Yehuda. Pertanyaan terakhir. Kitab Rut terdiri dari berapa pasal? 4, 6, 8, 10. Kitab Rut terdiri dari 4 pasal. Bagaimana kuis hari ini? Apakah kamu bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar? Share nilai yang kamu dapat di komen ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel Kuis Alkitab, like, dan share video ini ke orang-orang terdekatmu. Terima kasih dan sampai jumpa di kuis selanjutnya.